Sahabat yang baik, apakah kamu pernah merenung tentang keajaiban di balik setiap bacaan solawat? Solawat Jibril misalnya. Apa yang membuat solawat Jibril begitu istimewa? Bagaimana suatu rangkaian kata-kata dapat menghubungkan dunia manusia dengan Sang Pencipta? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salawat, selamat datang di channel Salawat Salawat, tempat kita menjelajahi makna dan keindahan zikir kepada Nabi. Di episode kali ini kita akan membongkar rahasia dalam Salawat Jibril yang telah menginspirasi umat muslim selama berabad-abad. Siapkan dirimu untuk menyelami pesona keutamaan dan keajaiban yang tak terduga. Jika kalian sudah siap untuk merasakan keberkahan ini, jangan lupa untuk terus menonton hingga akhir. Sahabat yang baik, Salat Jibril telah lama menjadi pilihan utama bagi para muslim dalam melakukan zikir. Di dalam amalan yang syarat dengan arti ini, terpancarlah permohonan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalirkan rahmat dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, salawat ini memiliki dimensi yang lebih mendalam daripada sekedar kata-kata, karena ia adalah pintu menuju hadiah ilahi bagi Nabi Muhammad SAW. Namun, pesona salawat Jibril tidak terbatas di situ saja. Tujuan yang lebih besar terkandung di dalamnya, yakni berharap akan adanya syafaat, bantuan agung dari Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Di tengah keragaman dunia ini, hanya Nabi yang memiliki keistimewaan untuk memberikan syafaat, menjadi jembatan penghubung antara makhluk dan Sang Pencipta. Sahabat yang baik, Allah dengan jelas menyampaikan perintahnya agar seluruh bumi bergemuruh dengan salawat untuk Nabiullah. Suara rahmat Allah dan para malaikat bergabung dalam harmoni salawat yang ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya yang dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di ayat itu disampaikanlah bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabiullah. Dan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk memanjatkan salawat dan menyampaikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang baik, dalam rahasia sehat berkah salawat, karya M. Syukran Maksum, kita menemukan makna mendalam di balik salawat Jibril. Melalui kata-kata dan nada, kita merenungkan keutamaan-keutamaan yang tersembunyi dalam salawat ini, menjelajahi dimensi spiritual yang lebih dalam. Pertama, salat Jibril menjadi gerbang bagi cinta dan keberkahan yang universal. Ketika kita mengulanginya dalam zikir rutin, terbukalah 70 pintu rahmat. Ini mengikuti petunjuk dari Imam Sya'rani yang menyampaikan perkataan Rasulullah, "Dengan setiap bacaan salawat ini, kamu telah membuka 70 pintu rahmat. Allah akan menyebarkan cinta di hati manusia, kecuali orang-orang munafik." Kedua, keajaiban salat ini juga meluas ke dunia mimpi. Dalam rangkaian zikir, peluang untuk bertemu dan melihat Nabiullah dalam mimpi menjadi nyata. Asy-Syakhawi mengisahkan seorang pria dari Suriah yang ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Melalui salat Jibril, mimpi itu menjadi kenyataan. Melalui tidurnya, pria tersebut berhasil merasakan kehadiran Rasul dan mendapatkan hadis darinya. Ketiga, Al-Habib Umar bin Hafiz
memberikan amalan istimewa kepada syukron maksum sebagaimana yang terungkap dalam rahasia sehat berkah solawat. Dengan membaca istighfar 100 kali dan solawat Jibril 500 kali pada pagi dan petang, pintu rezeki akan terbuka lebar. Dengan kesungguhan, berkah akan mengalir tanpa henti. Keempat, dalam 33 solawat oleh M. Ramli Hussein Khalil, suara Nabi mengalun dalam hadis yang menggugah. Mereka yang membacakan solawat Jibril akan merasakan bahwa cahaya menembus kegelapan. Dengan setiap bacaan solawat, 10 dosa terhapus dan derajat ketinggian diraih. Sahabat yang baik, salawat Jibril terus bersahaja mengirimkan harapan melambung ke langit. Melalui suaranya, ia membuka jalan menuju rahmat, membawa pesan spiritual yang mendalam lebih dari sekedar rangkaian kata. Salawat ini adalah doa yang mengalir dari hati yang tulus. Sahabat yang baik, salawat Jibril ini menggugah bukan? Salawat Jibril membuka makna yang lebih dalam pada setiap kata-katanya. Pesona keutamaan ini membawa kita pada suatu perjalanan spiritual yang tak terlupakan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh keajaiban salawat ini, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga. Mari bersama-sama meraih berkah yang mengalir dari zikir kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Salawat-Salawat agar kamu tidak ketinggalan konten-konten mendalam seputar salawat dan spiritualitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.